kita bisa lihat teman-teman, ini masih muda, gila ini suaranya kok kayak gini terus. Hey ho, assalamualaikum Yogyakarta. Hari ini kita berada di Pasar Pasti Yogyakarta, dan kali ini saya akan cek ombak untuk burung-burung bahan atau burung-burung kecil yang dijual itu di sebelah timur. Ini banyak sekali, dan kebanyakan ini burung-burung endemik yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan ada lagi di wilayah Sumatera teman-teman. Jalak mirona mas? Jalak mirona ini? Jalak 125 teman-teman. Kaso-kaso nih mas? Kaso-kaso 75. Terus ini apa? Ranti ya? Ranti berapa mas? Ranti di sini 250 teman-teman. Bisa kalian lihat untuk kesehatan harus bagus. Dan ini apa mas? Cocok apa sini? Ini apa sini? Oh, ciri-ciri ya. Kene berapa mas? 150 teman-teman. Jadi kita bandingin harga. Mungkin kalau selisih enggak banyak teman-teman, dan kayak dimasnya ini bisa dinego, sangat bisa. Dan ini masih banyak lagi, ada ratusan pedagang di sini teman-teman. Dan tempatnya ini menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Bisa buat rekreasi buat keluarga. Oke, kita lihat sebelah sini teman-teman. Untuk bahan konin ini minta 100.000 teman-teman. Dan yang diambil ini. Ya, selendang biru ya mas ini. Pira ini? 175 iki. Ini mantannya 250 teman-teman, anakan, dan mereka sekali. 175 untuk mantenan. Ini 80.000. Burung-burung kecil unik, tapi saya sudah tidak suka kayak dulu lagi teman-teman. Mungkin besok kalau rencana buat aviari berjalan, dan kita akan beli burung-burung kecil gini, tapi kita cari yang loloan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada pendet lokal. Isian satu kebun dibawakan semua nih teman-teman. Ini masih minta 250 teman-teman. Kita di sebelah tengah ini ada bahan selendang biru, tapi udah ngeriwik teman-teman, di pasar udah ngeriwik. Tadi mintanya 150, mungkin udah tua. Yang tadi 180 itu masih kecil teman-teman, dan ini udah tua. Kalau burung kayak gini, burung udah tua sama yang masih loloan atau masih muda itu beda harga. Kalau yang muda harganya masih mahal, dalam artian di atasnya yang tangkapan hutan, tangkapan dewasa. Karena tangkapan dewasa itu nanti jadinya juga susah untuk ngocah, seperti kalau kita ngerawat dari kecil juga tidak bisa. Kalau kita rawat dari kecil, kita bisa menjinakkannya, bisa tahu karakter. Ini mantenan kayak tadi ini, tapi yang tua. Ini minta 100.000 teman-teman.
ada pelaji pelaji sekarang berapa nih? Bapaknya enggak ada ini. Dan masih banyak lagi teman-teman. Bisa kalian lihat. Suasana pasar pasti di Blok Ucian teman-teman. Ramai sekali dan suasananya enak sekali. Dan kita lanjut di sebelah ujung itu masih banyak lagi. Ini dia teman-teman, ini yang mengalihkan perhatian saya dari tadi. Sepele, cuma jalak kebo, tapi sudah kalian dengar, dia itu masih muda. Tapi bunyinya kayak gitu terus teman-teman, malah kayak burung tengek teman-teman, dia enggak kayak metri. Kita bisa lihat teman-teman, ini masih muda. Gila ini suaranya kok kayak gini terus. Apa ini isian, apa emang kecilnya bunyi kayak gini? Kita nanti tanya-tanya teman-teman. Dan dibanderol berapa? Baru kali ini saya lihat. Sih, ini sih isian tau aja nanti. Panjang isian tuh gini. Enggak-enggak. Pira ini gitu. 5. Oh. Mintanya 500.000 teman-teman. Memang mahal, memang apa ya? Saya baru lihat kali ini. Nah, isiannya kayak gini terus. Bener-bener 24 jam layan dari teman-teman. Nah, lihat. Bagus sekali teman-teman. Nah. Jadi rekomendasi sekali kayak gini. Buat isian murah, buat isian kaijo. Bagus sekali. Dan suaranya kencang. Kayak buto yang kayak 24 jam itu teman-teman. Sayangnya mintanya mahal teman-teman. Dan saya sudah punya satu. Dan sayang kalau beli 500.000. Sedangkan saya bukan pemain ecer. Dia nggak punya amunisi kayak seperti Mure, seperti Kaiju. Ini bagus sekali. Ya. Aduh, ngawi-awi sekali teman-teman. Kalau kayak gini bunyi teman-teman. Ini saya lihat dari pintu masuk tadi di bawah udah kayak gini teman-teman. Dan ini bagus sekali buat masteran. Rekomendasi seperti ini. Oke, kita tinggal teman-teman. Sekali kita di lapak ujung di tempat Mas Indro teman-teman. Ya pokoknya itu abis kita itu tak moremu orangnya itu mirna saya ini 900-an per A. Kita review dagangannya Mas Indro teman-teman. Jalak kayak bro 100.000 mata putih teman-teman. Gotot 275 dan klitok kayak bro sekat 65-60 ya ditawar ngono nek. Pilihan. Oh, udah pilihan. Iya, bunyi ta? Oh, ini bunyi. Tapi ini di Omja teman-teman. Dan ini apa? Peran ya. Peran berapa? Opior Jawa. Eh, tak kira peran. Oh, berapa ini? 75.000 teman-teman. Dan ini lapaknya di sebelah ujung. Paling banyak timur. Lagi paling timur gini ya bang iya. Putut siapa bang lokalan. Ini lokalan ini piro ini 5 tahun oh ini 5
teman-teman. Kayak palek kayak gini. Palek berapa? Ini dijual sepasang teman-teman 1.400 untuk palek, dan ini cantik sekali. Iki apa iki? Aneh iki apa iki? Oh, pokoknya lembu. Piro iki, Pak? 350-an. Hei, iki pendet anu kita apa sini? Pendet kembang. Piro ini, Bang? Iki 90. Iya, harga 90.000, teman-teman. Pendet kembang. Dan iki apa iki? Pendet matahari. Nah, iki pendet matahari lali aku. 175. Ini kalau bunyi bagus sekali, teman-teman. Cuma di pasar ini jarang bunyi. Jarang ada yang bunyi. Anis kembang saya piro, Pak? Kembang ini 575. Ini anis kembang fotolat 575, teman-teman. Ki. Boxe mandarin. Boxe mandarin, Bang. 260 boxe mandarin, teman-teman. Ini boxe mantel. Piro? 350, teman-teman. Nah, ini sama yang tadi. Ini jenisnya yang dibawa Bang Indro ini banyak sekali. Dan kalau kita review satu-satu, puyeng bosku. Ini Bang Indro, lapaknya sebelah ujung, sebelah timur, teman-teman. Dan ini laris sekali, bisa kalian lihat. Nah, ini dari tadi ramai sekali, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Saya pamit.